bersihkan kolam dan kita jemur, kita biarkan selama lebih kurang 1 hari. Kita isi air kembali untuk membibitkan ulang, lebih kurang ketinggian 30-40 cm ketinggian air untuk bibit pertama. Nah, sekarang kita dalam proses pengisian air kolam kita yang sangat memprihatinkan. Proses pengisian air ini kolam yang terakhir. Kita akan fermentasikan air selama lebih kurang 4-7 hari, baru kita tebar bibit ulang ukuran 3-5 cm.